kejadiannya itu tepat kemarin tanggal 11. Jadi waktunya itu sekitar 14.30 kejadiannya kemarin. Untuk korban luka-luka ada 3 orang, 1 luka ringan, 2 luka berat. Untuk pihak terkait dari karena ini untuk kerjanya dari kabupaten, untuk sementara belum ada, tapi sementara dalam perjalanan. Tapi yang tim pelaksanaan yang fasilitasi bahan pengadaan barang semua selama ada kegiatan ini sudah tinjau dari tadi, sudah mereka sudah pengaturan.